acara selanjutnya, sesungguhnya kita kepengen mendapat dokumentasi potret seperti di Ka'bah, seperti di Mekah dan lain-lain. Jadi kami mohon teman-teman kesini semuanya. Kayaknya di sini deh. Nah, gimana masuk bro? Jangan dipindah ke sini. Fajar, pembukaannya udah siap? Nah, ini masih ada yang mau ke sini. Hei. Zoom ya, Mbak. Pak Kurniawan, silakan Pak Kurniawan. Keren. Gila, keren banget. Merek itu. Good. Di tengah, Mbak, yang total. Pindir, mana ini ngaturnya? Gimana nih ngaturnya? Sudah menandai pembukaan paralel event. Akan ada pembawa air. Teman-teman silahkan cuci tangan. Itu menandai PE dibuka. Tapi juga selain kita makan-makan, jadi cuci tangan semua. Tapi sebelumnya kami akan mengundang pertemuan perwakilan paralel event. Sebrono pilih potret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembukaan dari 13 kelompok paralel event. Tema paralel event tahun ini adalah terus dalam berziarah itu yang paling penting adalah pengalaman dalam perjalanan. Makanya kita bikin peristiwa dalam perjalanan. Itu pertama. Maksudnya mas? Kami mengucapkan selamat datang ke 13 situs ziarah di kota Jogja. Ada 13 peristiwa seni di paralel event Bienal ke-12 ini. Silakan berziarah ke masing-masing tempat ke 12 situs tersebut. 13 situs tersebut. Terima kasih. Berikut ini adalah pernyataan dari masing-masing kelompok dari 13 situs tersebut. Kami dari kelompok Habitus Ainun. Tema kami adalah bermain-main dengan esensialisme Arab / Indonesia. Jadi nanti program-program kami tentang bagaimana kita bisa tidak memaknai Arab hanya dengan unta dan Mekah saja. Kelompok berikutnya Kandang Jaran. Pertemuan Kandang Jaran, acara kita haji backpacker menelusuri haji dalam sastra dan sejarah. Lokasinya di Klinik Kopi tanggal 16 sampai 20 Desember 2013. Jadi kita ingin menelusuri sebenarnya bagaimana sih jejak-jejak haji dalam karya sastra dan sejarah ketika itu menjadi refleksi kita atas ya kehidupan yang sebenarnya apa sih haji sendiri, apakah itu piknik ataukah itu sebagai suatu ibadah. Kita akan melacak itu lewat sastra dan sejarah semacam itu. Waki Project adalah pameran yang mengakhiri proyek seni yang bekerja dengan teman-teman komunitas waria. Pamerannya di Kedai Kebun tanggal 12 sampai 26 November. Kami Head Project membuat proyek judulnya No Country for Money. Game online tentang lalu lintas modal antar negara. Pamerannya di website, bukan pameran sih, gamenya ada di website www.nocountryformoney.com. Mbak Ajah Leni, Sayyidah Leni, Sayyidati Leni. Ini mesti ngadep ke fotografer atau ngadep ke sini? Oh, fotografer, oke. Sebelumnya, makasih. Sebelumnya untuk semua, tolong kita baca bareng-bareng ayat-ayat Al-Fatihah. Ya, semuanya. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wah, ini di depan Ka'bah loh ya. Oke, langsung aja. Mungkin kami dari Peres. Kami bicara tentang tenaga kerja wanita Indonesia. Dan nanti malam
Nanti malam akan ada di Kertas di main venue, jadi silakan teman-teman yang saling support pada paralel event, mungkin kita harus saling berapresiasi ya. Itu kita harus bahu-membahu untuk bisa kemajuan seni rupa Indonesia berjalan dengan baik. Pernyataan kami adalah, bismillah, kami para TKW, doakan kami akan baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya dari Kaneman. Ya, kami kelompok yang berdiri tahun 2012. Kami bersama teman-teman anak muda, khususnya di Jogja. Ada beberapa, kami mengangkat tema wayang menak, yaitu eksplorasi dan eksperimentasi artistik dari kesenian wayang menak. Ya, kami akan melakukan acara, masih rencana, karena ternyata sebelumnya kami mau melakukannya di Lembaga Indonesia Prancis, tapi kemudian karena kami mengundur acara di tanggal 26 sampai tanggal 28, kemungkinan kami akan rencana pertunjukan wayang menak dan pameran di tempatnya Bapak Sigit Sukasman di Wayang Ukur di Taman Siswa. Ya, kami pernyataan dari kami, ternyata banyak sekali kalau menyatakan relasi, ternyata Indonesia banyak sekali terpengaruhi oleh budaya Arab, tapi di sini sendiri akan memberikan nilai tawar apa kepada negara-negara di Arab, seperti itu. Kami dari kelompok O2 mengadakan pameran foto, sebetulnya besok, ya, bukannya besok, jam 11 di Balai Desa Salam Patuk Gunung Kidul. Dan pada kesempatan ini kami juga mengundang rekan-rekan semua dari kelompok yang lain di paralel event untuk bisa hadir di pembukaan acara pameran kami. Kami sebetulnya ada beberapa kegiatan. Yang pertama workshop, kemudian ada pameran, ada pembuatan buku untuk desa, dan objeknya adalah masyarakat muslim di desa Salam, ya, Gunung Kidul. Itu, terima kasih. Sebelumnya, kami tidak dipisahkan oleh kali, tetapi kami dipersatukan dengan bambu, kami bersatu. Kami memilih tema Katulistiwa karena di Katulistiwa itu banyak bambu pertumbuhan, dan karena bambu, kami ingin mengangkat bambu kembali sebagai teknologi alternatif, sebagai pembangunan alternatif. Pencet. Saya dari kelompok belajar 345. Acara kami, pameran utamanya itu berjudul Rainbow Quran, yang mengangkat tentang praktik-praktik Islam di Nusantara. Dilaksanakan di galeri Jalan Kaliurang tanggal 6 Desember. Di tanggal 8 Desembernya ada pembukaan dokumenter berdasarkan riset kami. Kemudian closingnya tanggal 11 Desember ada acara Jatilan di Kami dari Sikia Indonesia akan membuat seni instalasi kinetis, rencananya akan di Desa Krebet atau di UKDW tanggal 9 sampai 16 Desember. Website-nya di www.garbarata.insomnia. Selamat sore. Nama saya Irvin Numi, saya mewakili dari kelompok KNY Desomnia. Mungkin saya juga nggak banyak kata-kata untuk acara ini. Saya cuma bilang kalau acara untuk para event KNY Desomnia itu diadakan di gedung Situs Patung JM
Kami mengangkat tema titik balik di mana kami akan menyajikan 61 naskah 61 naskah kuno dari Makassar. Akses di Facebook Coli Puji Art Movement. Terima kasih. Terima kasih. Ingat ya, PJ dibuka. Tepuk tangan untuk kita semua. Mas Fajar, silakan mengantar teman-teman yang sudah cuci tangan untuk foto dulu. Foto, ya. Halal, ini halal. Diradikalisasi lah, diradikalisasi.